إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حديث yang ke-510 dan masih lagi dalam bab fadlul ju' wa khushunatul 'aysh wa tarkish shahawat, bab kelebihan berlapar dan kehidupan yang sempit serta meninggalkan syahwat. Hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ibn Adam innaka an tabdhul al-fadla khairul laka وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. حديث أبو أمامة كتاني سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنا آدم خطاب kepada أنا آدم يعني manusia kan kepada أنا آدم mana bila sebut أنا آدم masuk juga lah dengan jin sekali semua makhluk yang mukallaf lah semua makhluk yang mukallaf yakni manusia dan jin dua makhluk ni jelah. Dia tak ada makhluk yang ketiga, UFO ke, apa alien ke, apa lagi, makhluk bunian ke, kan? Dia tak ada makhluk yang ketiga, dua makhluk ya. Sama ada manusia ataupun jin. Tak kira lah, bubuh lah nama apa pun. Kan? Ha. Jadi maknanya, orang putih dia buat filem nak pergi rosak akal orang Islam. Dia buat cerita alien lah, cerita apa, apa nama, tak tahulah, UFO lah apa lah kan? Nak pergi rosak akal orang Islam tadi. Orang Islam ni hanya beriman. Dia nak pergi rosak, nak jadi kapir orang Islam macam dia juga. Bahawa di sana supaya manusia, orang Islam meyakini bahawa ada makhluk ketiga pula yang cerdik, yang pandai, iaitu makhluk macam UFO tu. Itu cerita dia. Dia buat cerita macam-macam. Padahal dua makhluk ni yang mukallaf, iaitu jin dan manusia. Nabi kata, ya benar Adam, masuk sekali dengan jin pun, innaka an tubdhal al-fadla, bahawa engkau, an tabdhula, bahawa engkau, maknanya keluarkan al-fadla yang lebih daripada keluar, yang lebih daripada keperluan engkau. Engkau sedekahkan, engkau berikan yang lebih daripada keperluan engkau, khairul laka, lebih baik untuk engkau, lebih baik. Dan wa antum sikahu syarr, kalau engkau apa nama simpan di sisi dia, engkau di sisi engkau, engkau simpan ya, guna pun tidak, sedekah pun tidak, simpan nak tengok setiap hari buka akaun tengok, oh ada 6 engkau, 7 engkau, 12 engkau ke apa ke ada ke 12 engkau ada orang tak kira berangka-angka lah, kita kata berangka-angka tadi kan, jangan berungka-ungka sudah. Itu cerita dia. Jadi maknanya dia tengok, simpan, maknanya guna pun tidak, sedekah pun tidak, simpan. Sampai bila dia nak simpan, dia pun tak tahu. Tanya hak simpan sampai bila, aku pun tak tahu sampai aku mati. Baik tu sahaja simpan, kalau simpan sampai orang mati lah, untuk anak-anak. Mungkin dia kata untuk anak-anak. Hang tahu ke anak-anak tu akan hidup selepas orang mati ataupun dia pun mati sebelum orang mati? Jadi bukan mana tak ada simpan tu kan, sebab sulus disuruh kita sedekah sepertiga tadi kan. Tapi kalau berlambak sangat, banyak sangat, sampai tak terguna, tak terguna. Kalau kereta ni 5-6 buah dah di rumah, nak guna sebuah ya, hari-hari dah kena start enjin.
Tambah pula kalau tempat yang musim sejuk, lagilah jahanam terus ya. Ha, tu cerita. Lihat kereta ni. Koleksi kereta dia kan. Macam-macam jenis kereta. Hari ni keluar, hari ni beli. Bukan beli sini. Import masuk. Oh kan? Kunci ni kalah korun bah. Tu kunci kereta. Belum kunci rumah sewa ni. Kunci. Oh kan? Kadang-kadang kita ni bukan ada apa-apa. Tapi kunci yang penuh poket kan. Bubuh dalam jubah ni sengit sebelah jalan. Banyak kunci tak ada apa. Kunci apa banyak sangat ni? Kan? Aku kerja jaga kunci banyak ha? Oh bukan dia punya security kan? Kerja jaga dia duduk pegang kunci ya? Bukan dia punya pun. Kita duduk ingat kata dia kaya kunci banyak. Itu ceritanya. Jadi engkau simpan di sisi engkau tadi, syarul lah kau, buruk pada engkau. Benda-benda yang lebih ni, benda-benda yang lebih daripada hajat kita ni. Ha gitu. Wala tulamu ala kafafin, dan engkau sekali-kali tidak akan dicela di atas perbuatan engkau yang hanya simpan sekadar hajat. Simpan sekadar hajat saja. Engkau tak akan dicela. Tapi kalau melampau-lampau sampai macam korun tu, melampau sangat, sampai beg duit tu, wallet tu sampai harga 20 ribu tu, tak munasabah. Wallet beg duit-duit. Tapi tak ada kot no. Tak ada kot yang beg duit besar ni harga pasal 10 ribu. Tak ada kot. Sekat 10-50 ringgit tu mungkin ada kot. Kan? Ha, tu cerita dia. Wabda' biman ta'ul, Nabi galakkan, bersedekahlah dengan siapa yang kamu sarai. Mulakan dengan keluarga, mak, ayah, anak, adik, adik perempuan, kakak, kan, pakcik, makcik, malung, yang yang dekat dengan kita. Wabda' biman ta'ul, dah semua dah depan ni dah cukup dah, baru kita pergi langkau jauh sikit. Langkau jauh sikit untuk bersedekah tadi. Ini dia. Jadi hadis ni maknanya pendek je, jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang Nabi cakap ni pendek, tapi maksud dan pengertian dia sangat dalam, sangat luas. Dia punya maknanya pengajaran daripada hadis ni, moral yang kita dapat ambil daripada dia nak cerita kepada kita daripada hadis ni ialah maknanya galakkan atas menafkahkan di jalan Allah lah. Sentiasa galakkan. Jadi Islam ni di antara sebab berkembangnya dengan begitu cepat adalah al-infaq fi sabilillah. Infaq di jalan Allah tadi kan. Bila banyak kita infaq di jalan Allah Taala, maka cepat-cepat-cepat tadi Islam ni berkembang sebagaimana perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Macam tu. Infaq fi sabilillah. Mana bila kita sedekah, kita jangan duk tengok dah. Pejam mata tu eh bagi. Kalau bolehnya buh tangan dalam poket ni, keluar bubuh tu. Tengok-tengok seringgit. Okay. Tak apalah, dia niat nak sedekah RM100, tapi dia ambil mata dia tu rabun warna. Dia buka baju kot dalam mari apa semua, dia pun selut-selut tengok warna macam purple. Warna biru. Tak apa, dia sedekah. Bekah dia tulis, kalau tulis, tulis lah hamba Allah RM100. Orang tengok-tengok apa RM100 dah RM100 lah. Hamba tak apalah, hamba Allah orang tak kenal siapa kan. Ha gitu. Ha, jadi maknanya galakkan di atas menafkahkan di jalan Allah. Hak tu hak kita sebenarnya. Tapi kita ni itulah dia, dalam duk faham, dalam duk mengaji tu duk sayang lagi. Duk sayang lagi. Oh, sayang. Mana kita tak tahu hak sahaja kita sayang tu kita simpan. Sebenarnya kita simpan lah tu. Akhirat besok kita menyesal, "Allah, aku simpan sikit sangat." Kita tengok kawan kita simpanan tu banyaknya. Banyaknya kita tengok-tengok hak kita, "Allah, sikit." Menyesal, menyesal dan berapa dah. Zaman dah berlalu. Dunia dah tak ada dah. Yang adanya hanya alam akhirat tu saja. Dan hadis ini juga memberi ugutan kepada kita, mengingatkan kita supaya jangan bersikap bakhil lah, bakhil, kedekut. Al-bukhlu wasyuhu. Ya kan? Bakhil dan kedekut. Ini maknanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dah mendahului kita lah dalam dalam perkara ini, terutamanya golongan Al-Ansar. Golongan Al-Ansar Allah Ta'ala puji mereka dalam Al-Quran banyak tempat. Di antaranya dalam surah Al-Hashar, surah 59 ayat 9 tu Allah Ta'ala sebut, tapi Allah tak sebut apa nama nama mereka di situ. Tapi dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah sebut mereka tu Al-Ansar. Allah kata وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Orang-orang yang mereka apa nama menempati Madinah itu, depa ahli Madinah, penduduk Madinah, dan mereka ni beriman daripada sebelum mereka,
yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyintai, menyayangi orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka itu ada hajat. Mimma utu, daripada apa yang Allah berikan kepada mereka, kekayaan. Jadi depa orang situ, orang negeri Madinah, bandar Madinah tadi kan, depa ada hasil tanah, kebun, ladang tadi kan. Jadi maknanya depa tak heran pun dengan apa yang depa miliki bila kekayaan tadi. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Daripada kekayaan yang diberikan kepada mereka, mereka tak kisah pun, tak berhajat pun. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, mereka mengutamakan di atas, mengutamakan orang lain di atas diri mereka, walaupun mereka dalam keadaan hajat yang amat sangat. Cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhu macam tu. Allah Ta'ala tadi mana pilih golongan ini untuk jadi sahabat Nabi SAW. وَمَا يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ, barang siapa yang dipelihara daripada sifat bakhil diri dia, kedekut diri dia, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Ha, gitu. Jadi maknanya kita dia nak tafsirkan ilmu dalam apa nama pergerakan tubuh badan kita tadi, tangan kaki kita tadi, maknanya kalau kita boleh tafsirkan ilmu tadi, mana itu satu kebaikan yang maknanya yang besar. Kurniaan daripada Allah Ta'ala, taufik yang Allah berikan kepada kita, yang dikatakan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tahu, buat. Tahu, buat. Itu dia panggil ilmu nafi'. Al-amalu salih, amal salih. Bila ada ilmu nafi', dia akan melahirkan daripada ilmu nafi' itu al-amalu salih, amal yang baik. Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban. Wal-baqiyatu salihat, segala yang tinggal yang baik-baik itu lebih baik, kan? Lebih baik di sisi Tuhanmu. Itu amal salih tadi kan. Jadi mana daripada hasil ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita boleh menterjemahkan apa yang kita tahu, yang kita dapat tadi daripada ilmu, maka kita dapat ilmu yang bermanfaat, maka Allah sayang kita. Maknanya Allah redha kepada kita, dan Allah nak kebaikan banyak dapat pada kita. Yang mana kita baca man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah nak kebaikan untuk dia dalam agama, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Bila orang ada faham dalam agama, maka dia akan buat lah. Dia akan buat apa yang mudah bagi dia untuk dia lakukan. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis ini, harus kita menahan, menyimpan sesuatu daripada apa nama kebendaan harta tadi, mengikut hajat keperluan kita dan keluarga kita. Mana bolehlah kita simpan untuk hajat kita kan tadi kan, mana kita nak guna pada masa yang akan datang kalau kita hidup lagi lah. Tapi jangan melampau-lampau sangat. Melampau-lampau sangat, kan? Seolah-olah dia tu tak mau mati dah. Apa yang dia simpan, apa yang dia jaga tu, kalau dua generasi, tiga generasi lagi selepas dia, tak habis makan lah. Makan, minum ataupun secara bersederhana tadi kan. Ha tu, tidak masa nak bermewah-mewahan sangat. Sampai rumah yang begitu besar, ada 10 bilik rumah laki bini dia dulu. 10 bilik rumah. Dia nak langkah masuk dalam rumah dia pun dia gerun. Bunyi ayam menitik dalam bilik ayam, tong tong tong. Hati dah duk dak lah. Rupa ayam duk menitik dalam kolam tadi ataupun dalam bilik mandi. Ini kita fikir balik kan, satu pembaziran. Satu pembaziran. Maknanya kalau dia boleh, maknanya dia yalah dia guna, dia fikir macam mana cara dia boleh buat untuk menghasilkan pahala dia di akhirat besok. Dia boleh fikir macam mana dia nak buat. Tapi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kan kebanyakan manusia tak tahu, tak boleh nak fikir. Ada orang yang bukan takat rumah di sebuah saja. Rumah di Taman Tun ada. Rumah di Sungai Buloh belakang dalam hutan tu pun ada. Rumah di mana lagi pun ada. Tapi dia tak duduk. Dia duduk di London, di Amerika mana. Balik 3 tahun sekali tengok rumah. Tapi ada orang jagalah. Kan? Tak ada orang pun, jin duduk jaga. Kan? Jadi mana dia tak boleh nak fikir macam mana dia nak olah balik tu kebendaan, kemewahan tadi supaya hidup dia mewah di akhirat. Dia tak boleh nak fikir. Sebab apa? Sebab tak ada taufik, tak ada dorongan, tak ada ilmu nafi'. Belajar tak mau. Kan? Itu cerita dia. Jadi rugilah, rugi. Maknanya rugi. Sebab apa?
Nak buat macam mana? Satu, yang pertama, belum ada hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Belum ada hidayah. Kalau ada hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala, mudah saja nak buat. Mudah dia fikir macam mana dia nak olah balik rezeki, nikmat yang Allah bagi dekat dia ni, supaya apa? Benda tu dia jadi bunga, dia jadi buah di akhirat besok. Jadi gitu. Jadi bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Yang sebagainya dia tak mampu, tapi dia berasa nak buat, dia niat nak buat, dia dapat pahala dengan apa yang dia niatkan. Duk saja-saja ya, duk niat, "Wih, aku kalau jadi tokey tu kan, jadi macam dia, ha, aku tahulah nak buat apa, macam mana aku nak olah untuk dapat pahala yang banyak ni." Niat dalam ni, maka dia dapat pahala dengan apa yang dia niatkan. Tu cerita dia. Jadi maknanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni, ya kan? Orang cerdik ni dia adalah orang yang sentiasa memerhatikan diri dia. Al-kayyisu, orang cerdik, orang bijak, ya kan? Dia akan memerhatikan diri dia dan dia beramal untuk selepas kematian. Dia bekerja untuk dia ambil hasil dia selepas dia mati. Itu orang bijak. Itu cerita dia. Kemudian pengajaran daripada hadis ini, menafkahkan sesuatu yang lebih daripada keperluan adalah kebaikan. Yang lebih daripada hajat keperluan kita, kita nafkahkan, itu adalah kebaikan. Dan menahannya, menahan daripada dinafkahkan, apa nama, ia akan menjadi, pada kebiasaannya dia akan menjadi keburukan lah. Dia akan jadi keburukan benda tu. Tak ada manfaat, tak ada faedah apa, simpan je lah. Duk situ je, tak ada guna, tak digunakan. Macam orang tua lah, satu orang tua, dia dah tak boleh buat kereta dah. Umpamanya lah, saya buat cerita, dia tak boleh buat kereta dah. Kereta pun kereta lama tu, tapi dia sayang. Ya kan? Lepas tu pula, ada jiran dia yang duk naik basikal ataupun naik motor ke, kan? Lesen kereta dah, tapi kereta tak ada, umpamanya lah. Jadi orang tua ni, dia tak boleh bawa kereta. Kemudian dia, anak-anak pun semua dah ada kereta. Jadi kereta tu disimpan di rumah dia. Dia tak erti nak buat pahala dengan kereta dia tadi. Paling kurang kalau dia tak mahu hadiah pada orang tu, dia wakah dah. Aku wakahkan kereta ni sebulan dah. Pakai, ya kan? Rosak, hang repair. Ataupun hang gunalah kereta ni, hang nak guna. Lagi hang nak guna. Ya. Jadi dia boleh guna benda tu untuk pahala. Tapi tak ada, maknanya tak terdetik di hati dia nak fikir buat pahala macam tu. Duduk saja di rumah dia, kan boleh buat apa dah. Ha kan? Paling jauh jalan depan rumah je lah. Paling jauh tu. Buka pintu, duduk di kerusi dekat apa? Beranda tu kan. Tengok orang lalu lalang. Kereta dia ada depan tu. Tiap-tiap pagi dia suruh anak ada start. Kan? Benda tu tak boleh jadi pahala dekat dia. Dia tak kerti nak fikir. Kita nak anak fikir sikit. Dia kata, anak kereta aku apa? Kan? Itu cerita dia. Jadi, kesian lah, kesian. Dia tak kerti nak fikir macam mana benda tu boleh buat pahala. Kita tengok daripada jauh, kita, kalau aku punya pahala banyak boleh ni. Kalau aku punya, kalau dapat jadi betul yang aku, mungkin aku belum boleh buat. Itu cerita dia. Tapi maknanya kita ni, ilmu tadi dia mengolah diri kita lah. Ilmu tadi dia olah diri kita. Macam mana? Lagi banyak kita mengaji, lebih banyak kita belajar, kan? InsyaAllah dia akan jadi makin bertakwa dan makin takut kepada Allah. Makin jadi hati ni jadi semakin lembut. Gitu. Itu cerita dia. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis ini, sebaik-baik perkara ialah apa nama, menyimpan sesuatu itu sekadar hajat kita lah. Itu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an tabdhula al-fadla khairul laka. An tabdhula al-fadla khairul laka. Engkau nafkahkan yang lebih daripada keperluan engkau, itu lebih baik untuk engkau. Okey? Nah, itu anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antum sikahu syarrul laka, bahwa engkau simpan di sisi engkau benda lebih, benda yang kita tak perlu, tak berhajat. Kan? Benda tu hak kita.
Memang hak kita, tapi kita tak ada hajat langsung padanya. Macam saya contoh tadi lah, kereta tadi kan, umpamanya. Itu perumpamaan yang saya buat. Tak hajat dah. Anak-anak kita pun tak teringin naik kereta buruk, kereta elok. Tapi kereta model lama ni, mereka standard, jatuh lah standard. Naik kereta apa, oksigen apa. Hak lama tu, bukan hak baru, hak baru ni mahal. Hak baru ni 400 ribu. Oh, 200 boleh naik berapa orang? Tak tahu lah kan? Tapi kalau hak lama tu bagi saja, boleh tak mau jenis enjin duduk belakang. Buka-buka depan tengok cari enjin tak ada kereta apa, enjin tak ada. Rupanya enjin duduk belakang. Bukan? Oh, kereta Jepun tahu Jerman lah. Lagi tu. Tapi lah ni duduk keluar model baru lah. Kalau pak nak bagi hak baru tak apa lah pak. Tapi hak lama ni pak pun tak, kami pun tak mau dapat air lah. Pak buat muzium depan rumah boleh lah. Kalau tanya keling betul tu kan. Hak tu je duduk beli besi buruk tu. 500 boleh lah ni. 500 dia nak. Kata aku beli punya mahal dia kata. Ni kalau hantar muzium ni mahal ni. Haa, tu cerita dia kan. Kita tak ada ajak. Kita tak ada ajak benda tu simpan buat apa. Dan benda tu boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ha. Ha, gitu. Banyak benda kita boleh fikir kalau kita nak buat pahala ni kan. Banyak sangat pahala. Allah Taala kalau Allah nak dorongkan kita ni kepada darjat tinggi dalam syurga, maka Allah akan berikan perasaan yang macam tu kepada kita. Akan antazula al-fadla tadi khairul laka. Itu cerita dia. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis ini, sebaik-baik sedekah ialah di atas kaum keluarga lah. Isteri, anak-anak kan, dan apa nama qarabah dia, apa nama yang ada hubungan kekerabatan, adik, kakak, paklung, maklung, pakcik dan sebagainya. Ya kan? Kenapa? Kerana bila kita bersedekah dengan kaum yang terdekat ni, dia ada dua pahala. Satu pahala kita pahala sedekah, dan satu pahala kita menghubungkan silaturahim. Ya kan? Dalam satu hadis apa kata Nabi SAW kata, mana barang siapa yang hendak bahawa apa nama dimurahkan rezekinya kan, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Dia hubungkan silaturahim. Orang pun ingat kita. Kita mati pun orang dia ingat lagi. Ingat bukan ingat saja, kena orang baik-baik ingat kita, dia akan kata rahimahullah. Sebab tu disuruh kita berkenalan dengan orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang apa nama alim ulama, orang yang berilmu apa semua tadi kan. Bila dia kita rapat dengan dia, dia akan ingat kita. Dia manusia juga. Ahsin ila an-nasi, ahsin ila an-nasi tastahbiq qulubahum. Ambuat baik kepada manusia, dia akan sentiasa ingat padamu. Tapi kalau orang baik ni ingat pada kita, bukan dia ingat saja. Ada kawan saya rahimahullah. Ada kawan saya rahimahullah. Ada kawan saya rahimahullah. Dia akan sebut nama kita, dia akan sebut rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Doa. Duduk saja dia teringat kita. Allah. Mati awal, mati muda dia. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afhanu. Ya. Kalau kita berkawan dengan orang baik. Sebab tu Nabi ni amat galakkan kita kawan dengan orang-orang yang soleh ni, yang baik tadi. Biar dia kenal kita. Bukan kita nak suruh dia kenal kita macam mana, supaya apa? Dia boleh doakan kita. Kan? Jadi saya ada yang di sini saya kenal. Tapi saya tak kenal nama. Orang saya kenal tu biasa kelemahan saya. Saya tak hafal nama. Kan? Jadi tak apalah tengok ada yang tak ada. Tak ada. Kita ingat, oh pergi mana ni, pergi mana ni. Kita nak tanya tak tahu, tapi kita ingat kerusi lah. Ingat kerusi. Makcik Solehah sebelah tu tak ada. Ha, tu saya kenal lah. Ha, kan? Jadi, tak Haji Muhammad tak ada. Ha, kan? Dan sahabat dia sebelah tu tak ada. Dia pun dia pergi mana habis? Ah, oh, sakit, demam. Oh, sakit. Syafahullah, insyaAllah. Kita boleh telefon dia, Haji Muhammad. Demam ke? Tak sihat? Tak sihat. Doakan untuk dia, syafahullah. Syafahullah, tawurun, insyaAllah. Jadi, maknanya gitu. Ha, kan? Kalau ubah tempat, saya tak kenal lah. Itu cerita dia. Jadi bukan nak kata kita ni orang doa makbul, tak lah. Tak kan, jadi maknanya kan, kita maknanya sentiasa kita apa nama bertanya khabar antara apa nama saudara kita ni, al-mu'min akhul mu'min, akhul mu'min. Orang beriman adalah saudara kepada orang beriman yang lain.
Begitu. Jadi kita tak suka menimpa pada dia keburukan, sebagaimana kita keburukan itu, kita tak suka keburukan itu kena pada kita. Itu cerita dia. Ini nikmat, nikmat Islam yang tidak ada pada agama lain, itu nikmat persaudaraan. Bila mengucap dua kalimah syahadah, dia jadi saudara kita otomatik. Bukan saudara yang sebenar itu saudara-saudara, tetapi persaudaraan yang sebenar itu adalah persaudaraan Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah. Begitu cerita dia. Kan maknanya sebelum ni kita tak kenal antara satu sama lain. Sebelum ni. Tapi dengan nikmat Allah Ta'ala, kita dapat mengenali antara satu sama lain. Itu cerita dia. Baik, hadis yang seterusnya. Wa an Ubaidillah ibn Mihsan Al-Ansari Al-Khattami Al-Khatami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang pada waktu pagi dia ni, dia apa nama, bila waktu pagi ni dia aman, dia ni aman hidup dia, fi sirbihi, pada diri dia, maksudnya diri dia ni aman, sihat, tak kena ganggu, tak kena apa tadi kan, mu'afan fi jasadihi, sihat pada tubuh badan dia, indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan untuk hari ni, cukup, oh beras ada, gas ada, oh ikan bilis ada, cukup makanan untuk hari ni. Kita hari ni bukan takat cukup, buka-buka peti ais tu dia tak ada nak ruang nak masuk jari pun tak ada, dia selit habis dalam tu, buka-buka penuh. Okey, sebulan makan tak habis benda macam-macam dalam peti tu. Nabi kata, siapa-siapa yang berpagi-pagi di kalangan kamu dalam keadaan dia tu aman, diri dia tu aman, dikatakan kaum dia yang aman, tak ada serangan apa, tak ada bom sana, tak ada bom sini, tak ada orang tembak sana, tak ada orang tembak sini, macam di Syria, Iraq tu kan tak ada, di Palestin tak ada, aman. Palestin buka-buka pintu, Yahudi beri depan rumah dah, bawa machine gun dan sebagainya. Hari tu kalau di Syria tu budak-budak tu kena seronok main, boom, jatuh bom, meletup habis kan, mati, tengok baby umur 2-3 bulan dan sebagainya. Hari tu faka'annama, kalau dia ada semua tu pada diri dia, kita ni saya rasa alhamdulillah hari ni kita ada benda-benda macam tu, alhamdulillah, nikmat Allah. Tak macam dengan saudara-saudara kita muslimin di Syria, di Rohingya ke apa ke kan, tak macam depa di sana. Kita bangun-bangun pagi, buka-buka tudung tu tengok dah ada dah, ha, nak makan apa, sampai tak tahu nak ambil, tak tahu nak makan apa, buah ada, ni pun ada, ni pun ada, ni pun ada. Lepas tu pula ha, basuh mulut pula. Lepas tu pengat pisang, kan? Lagi sampai macam ha, apa cendol? Tak cendol orang tak makan pagi-pagi. Orang makan tengah hari. Oh semalam, semalam tak habis. Oh semalam tak habis. Macam lah tu. Hanya pagi ni orang tak buat cendol, tengah hari kot cendol ni, kan? Ha gitu. Baik, kalau dia ada hak tu, Nabi kata hizat lahu dunya bihadhafiriha, maknanya dihimpunkan untuk dia dunia dan segala sisinya, segala sudutnya. Kalau kita ada hak tu, ada apa? Pagi-pagi bangun-bangun buka pintu aman, boleh sedut udara segar. Ni buka-buka pintu buah asap sampah, kan? Terutama orang duduk dekat MR2 nak pergi ke Batu Cave tu kan, sampai tu tutup cermin kereta macam mana pun, tak tahulah kereta saya lah, dia masuk ya kan, tutup cermin macam mana pun tak tahu dia masuk ke mana apa. Macam mana orang duduk ke belah tu kan? Tak tahu, dia berbesar lah kot, mungkin sudutan pertama tu dia baru, sudutan ketiga dah tak ada apa dah. Dia mangli lah, oh mangli lah, kata mangli lama tak dengar, hari ni dengar mangli, terima kasih Haji. Tak ada mangli, mangli ni besar kan, no? Besar dah, besar lah. Ah, tu dia. Baik, jadi kelebihan tu maknanya sangat hebat lah. Kalau ada benda macam ni, benda yang macam ni sangat hebat lah bagi kita ni. Allahu Akbar. Ah tu. Baik, hadis ni asalnya daif, tapi kerana ada hadis lain lagi yang tolong bantu dia, akan menyaksikan dia bahawa dia ni hadis yang sahih, maka dia naik daripada darjat daif kepada hasan li ghairiha. Macam tu lah. Kemudian pengajaran daripada hadis ini, hajat seseorang hamba di dunia ni. Apa dia hajat seseorang hamba di dunia ni? Hajat kita ni, setiap kita ni ada hajat di dunia ni, ada hajat. Apa dia? Aman,
keamanan. Masa aman. Itu yang kita nak. Kalau tak aman, nak buat apa? Ha, di rumah, dalam rumah ni, kalau tak aman, nak buat apa? Tak seronok lah. Kira nak bergaduh, bergaduh, bergaduh. Dia celik-celik mata bergaduh. Celik-celik mata bergaduh. Kan? Tak aman. Keamanan. Alhamdulillah. Di atas nikmat, keamanan. Dan kecukupan. Cukup. Orang kata cukup tu yang dia rasa serabut kepala kan. Tapi orang beriman, sebenarnya iman ni dia rasa cukup sentiasa. Kenapa? Kerana Allah dah cukupkan dia dengan doa yang dia baca. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Dia dah ada kecukupan. Orang beriman sebenarnya macam tu. Tak kira lah dia ni orang miskin macam mana, susah macam mana. Susah sangat ni. Pai rumah bumbung pun tak ada. Eh, ada lah bumbung tapi berlubang lah, hujan turun, basah dan sebagainya. Tadi saya lalu, saya baca, bukan lalu macam mana, saya tengok, saya baca satu kisah. Bagus kisah ni, kisah tentang apa nama, al-qana'atu war-ridha. Sifat qana'ah. Sifat cukup dengan segala yang ada, walaupun dia susah macam mana. Dan dia redha dengan segala yang ada yang Allah Ta'ala beri dekat dia. Saya baca tu kisah tu, dia kata, wa fi ahadil manazil al-qadimah, tata bahasa Arab, dia kata, al-munhalikah, aashatil armal armalatul faqirah. Dia kata di zaman dulu, cerita Arab. Tak tahu lah cerita ni, tak ada sanad. Tapi cerita lah, bukan hadis lah. Boleh cerita sebagai pengajaran. Macam kita lah, cerita si hang, si tanggang. Cerita apa lagi? Malim bak? Malim apa? Malim kundang? Haa, tu cerita lah kan? Jadi maknanya, zaman dulu dia kata ada satu wanita janda lah, al-armalah al-faqirah, yang fakir, bersama dengan anak kecil dia, hidup dalam keadaan mutawadhi'ah fi zurufin sa'batin, hidup dalam keadaan susah. Illa hadhihi al-usratu as-saghirah, dia kata kecuali keluarga kecil ni, dua beranak ni, kanat tatamayyazu bi ni'matir ridha, yang mana depa ni mak tadi seorang yang sangat redha dengan kurniaan Allah Ta'ala, walaupun dia seorang yang fakir. Seorang yang fakir, susah. Fakir dia teruk, dia miskin lagi lah. Wa tamlikul qana'ah, ini yang dia ada. Dia ada redha dan dia ada qana'ah. Allati hiya kanzul la yafna, yang mana qana'ah ni satu kekayaan yang tak akan binasa. Bila ada pada kita, dia tak akan habis. Sifat qana'ah, berasa cukup dengan segala yang ada. Lakin dia kata, aktharu ma yuz'ijul dia kata apa yang menyebabkan mak ni berasa kurang seronok lah. Yang dia miskin tu dia tak apa, tak kisah. Dia dengan anak, dua beranak lah. Anak umur 4 tahun lah. Yang dia berasa tak seronok ni bila hujan turun. Huwa suqutul amtar fi fasli syita'i, pada musim sejuk. Fasaqful bayti muhalikun wabihi al-adid minal fatahat. Dia kata, bila hujan turun, rumah ni, atap ni ada lubang-lubang. Rumah kecil lah. Maka, allati yansaribu minha al-ma, bila hujan turun basah habis dalam rumah tu, basah dia dengan anak dia. Wa kana marra 'ala at-tifl 4 sanawat منذ ولادته, anak ni mana bila dia ada anak sejak 4 tahun dah, lam tata'arrad al-madinah khilalaha, dia tak pernah pergi ke bandar lah ketika 4 tahun ni. Sejak 4 tahun ke belakang ni dia pergi kan, dalam mungkin sekali dua kali dia pergi ke bandar tu, okey. Kemudian dia kata, wa fi yawmin min al-ayyam, pada satu hari dia kata, tajamma'at al-ghuyum wamtala'at as-sama'u, tiba-tiba dia kata satu hari mari awan yang gelap. Ya, awan yang gelap, bis-sahbi ad-dakinati wa ma'a sa'ati al-lail, pada waktu malam dia kata, matal al-matar bi-ghazaratin, turunlah hujan dengan lebatnya, ala al-madinati kulliha, semua kena hujan lebat tadi. Kan? Fahtamal jami' fi manazilihim, semua orang masuk dalam rumah masing-masing, tutup pintu, tutup tingkap, sejuk. Ammal armalatu wattiflu, adapun ibu tadi dan anak dia tadi, dia pun menghadapi keadaan yang begitu susah lah. Kan? Mawqifun asib, dia kata di situ. Kemudian apa nama, anak tadi tengok kepada mak dia, ibu dia, ya, satu pandangan dia tengok, dia macam kesian lah. Anak tadi umur 4 tahun dah, dah cerdik dah, kan? Mak tadi pun basah lah, basah kuyup lah baju dia. Dia kata, asra'ati, bila dah hujan turun basah ni ikut rumah ni, asra'ati al-ummu ila babil ghurfati, mak pun pergilah cepat-cepat ke pintu bilik tadi. Fakhala'athu, dia pun cabut pintu bilik tadi.
Tak ada cebuk itu bilik nak buat apa. Siapa boleh tukar? Oh, dia sandarkan ke dinding. Dia sandarkan pintu bilik ke dinding, dia dengan anak dia masuk duduk bawah pintu tu. Tak kena hujan. Tak kena hujan. Ada moral yang saya nak cerita daripada kisah ni. Saya pergi belakang sikit ke. Ya. Yeah. Ha tu. Dia kata apa? Jadi ha, bila dah macam tu, anak tadi lihat kepada mak dia fi sa'adatin bari'atin. Dia tengok mak dia dalam keadaan ceria. Susah macam tu pun dia ceria lagi budak tengok kepada mak dia. Waqad 'alat 'ala wajhihi ibtisamatun ar-ridha. Dia nampak di wajah kanak-kanak tadi keredaan. Maka dia kata kepada mak dia, waqala li ummihi madza tura yaf'alu an-nasu al-fuqara alladhi laysa 'indahum babun hina yasqutu al-matar. Dia kata, mak, macam mana kita? Kita dah macam ni, alhamdulillah ada pintu. Bagaimana pula orang yang rumah dia tak ada pintu, dia tak boleh guna untuk berlindung daripada hujan. Rumah kita ada pintu, kita boleh ambil, kita sandar kat dinding, kita masuk duduk bawah pintu tu pula, dia kata. Laqad ahsas saghir fi hadhihi al-lahdha annahu yatamanna annahu yantami ila tabaqati al-athriya fi baytihim ba' wa fi baytihim ba'. Dia kata maknanya budak ni berasa dia tu macam kaya dah. Dia rasa macam dia tu kaya dah. Kerana apa? Kerana di rumah dia ada pintu. Dan rumah orang lain ada yang miskin lagi yang tak ada pintu. Dia kata, ma ajmalur ridha. Sungguh hebat keredaan yang macam ni kan. Innahu masdarus sa'adah wa hudu'ul bal. Innahu yub'adul hasad wal haqad. Sifat yang real qana'ah ni, dia menjauhi kita daripada hasad, menjauhikan kita daripada apa nama ad-daghinah, dengki kepada orang. Al-qana'atu kanzun la yafna. Sifat maksudnya mencukupi dengan segala apa, merasa cukup dengan yang ada ni adalah sesuatu, satu kekayaan yang tak akan binasa. Wa man malaka al-qana'ata malaka kulli shay'in. Barang siapa yang memiliki sifat ini, maka dia telah memiliki segala-gala kebaikan tadi. Wa man lam yarda bil qalil. Barang siapa yang tidak redha dengan sedikit, la yarda bil kathir. Dia tidak akan redha dengan yang banyak. Kalau sikit pun dia tak redha, maka bila dia dapat banyak pun dia tak redha. Tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Sentiasa tak cukup. Bila jumpa dia duk mengeluh semua. Meluat dah tengok. Meluh semua. Tak pernah kata alhamdulillah. Tak pernah kata alhamdulillah. Tak pernah. Duit tak ada. Tak ada duit. Makan tak ada. Kan? Duk-duk mengadu pula yang macam tu kan? Duk mengeluh kan? Tak pernah cukup. La yarda. Man la yarda bil qalil, la yarda bil kathir. Kalau sikit pun dia tak redha, tak bersyukur, maka dengan banyak pun dia tak bersyukur. Maka laisa al-faqir, bukanlah orang yang fakir itu man malaka al-qalil. Bukanlah orang yang fakir itu orang yang memiliki sesuatu yang sedikit. Innamal faqir man talaba al-kathir. Sesungguhnya orang yang fakir itu adalah orang yang mencari yang banyak. Duk cari, duk cari, duk cari. Semayang Jumaat pun tak tahu tentang mana, tidur pun atas jalan raya. Kontraktor malam. Bukan salah tadi tu kan. Tapi hang cari lah masjid sembahyang jemaah tu, tidak tak tidak tak mana pun tak kisah. Tapi duk kejar yang akan binasa ni orang cerdik lah. Mengejar sesuatu yang binasa. Fudalat, sesuatu yang tak ada mana, orang cerdik lah. Tak cerdik kecuali dia gunakan sesuatu tadi untuk akhirat dia. Itu cerita yang baik lah. Itu cerita yang bagus. Itu. Baik, satu cerita lagi. Satu cerita, ada dua cerita bagi ni. Ya. Senang juga dengar cerita ni sejuk-sejuk. Bukan, tak pergi sejuk tutup aircon panas. Saya pagi tadi saya tengok Syekh Nabil Al-Iwadhi hafizahullah ada cerita. 5 minit ada cerita. Satu kisah. Dia kata, Arabiyun ya'ishu fi sahra'i. Seorang Arab Badui yang tinggal di padang pasir. Ma'auladihi as-sighar, bersama dengan anak-anak kecil dia. Wa zawjatihi, dan isteri dia. Di padang pasir. Wa baituhu al-khaymatu. Rumah dia khaymah lah. Rumah dia adalah khaymah. Wa tharwatuhu ba'dul ibil. Kekayaan dia ada beberapa ekor unta ya lah. Ada beberapa ekor unta milik dia. Itu ya, harta dia. Duduk di padang pasir dengan anak dia, isteri dia dan unta dia. Rumah dia khaymah. Walakinnahu mutawakkilun ala rabbil alamin. Tapi dia orang yang bertawakal sangat kepada Allah Ta'ala. Wa huwa mu'min, orang yang beriman. Yaum minal ayyam, pada satu hari, syaradat ibiluhu, unta dia lari.
Unta ni berjalan, unta ni kaki dia panjang 4 kali kaki kita. Kan? Dia langkah sekali langkah, kita dah 10 langkah lah, mana boleh. Kan? Unta dia lari. Faqala li zawjatihi wa atfalihi, dia kata kepada isteri dia dan anak dia, ijlisu fil khaymati wa la tadhhabu ba'idan. Duduk di rumah, duduk di kemah, dalam kemah ni, jangan pergi mana-mana. Sa'adhhabu fi talabiha, saya nak pergi cari unta kita yang hilang tadi. Ha, dia ni kadang-kadang macam tu lah, dia cari unta dia sampai satu hari, dua hari, baru balik rumah. Tinggal anak dan isteri dia. Dia bercari hari tu, cari-cari punya lah, sampai lah petang, sampai ke malam, tak jumpa juga unta dia. Satu hari. Wa yamshi fi talabiha wa amsa 'alayhi al-lail wa azlamati ad-dunya. Malam jadi gelaplah, awan turun. Awan gelap, dia nak hujan. Fabata fi makanihi, dia tinggal di tempat dia tunggu nak pergi cari unta tadi kan. Perjalanan satu hari. Dia duduk jauh daripada anak dia dan isteri dia, anak-anak dia. Dalam perjalanan sehari, wa fi tilka al-lailah ja'a al-ghaymu. Pada malam tu datang awan gelap. Wa ar'ada wa ar'adat as-sama'u. Langit ni maknanya ada petir. Kilat. Wa hatar al-amtar al-ghazirah. Malam tu hujan turun lebat. Dia duduk jauh pada anak isteri dia ni. Wa salatil miyahu fil wadi. Maka bila hujan turun lebat, jadi air itulah. Air mengalir dengan deras, laju. Di lembah tadi. Wa jara fil ma'u khaymata ahlihi wa huwa ma yadri. Mari air tadi, air tarik apa nama, bawa hanyutkan kemah dia dengan anak dia dengan isteri dia habis. Pasir dengan air pasir tadi kan tertimbus. Dan dia duduk jauh tak tahu apa yang berlaku kepada anak isteri dia. Hari tu tengok bala yang turun menimpa dia. Dah tadi unta dah hilang lah. Lepas tu pula anak isteri pula mati sekaligus semua, tak ada sabar dah. Dia tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Bila dah pergi besok tu, ya. Lama raja ila baitihi, bila balik ke kemah rumah dia tengok. Kan? Wajadal khaymata laysat mawjudatan. Tengok-tengok kemah dah tak ada. Rata, licin. Wala wala, dia kata. Kan? Wala yabqa hatta al-athar. Kesan pun tak ada. Pasir ya, tak ada. Tak nampak kemah dah, tenggelam habis. Nak cerita tadi apa dia kisah yang dia dapat ambil ni, pengajaran dia. Dia pun gali, cari-cari sambil dia menjerit. Dia menjerit, cari-cari menjerit, panggil anak isteri dia, tak ada yang menyahut. Tiba-tiba dia jumpa anak-anak dia di bawah pasir tadi kan. Pasir yang berair tadi kan. Ha, dia panggil tak ada, dah dia duduk gali, dia tengok. Fa'idha bihi wa yajidu atfalahu qad ghattahumul ma' wa ahlakuhumut turab wal ma'. Tain wa turab, dia kata mati habis. Isteri dia dengan anak-anak habis mati. Wa matu fil makan, semua mati sekali. Kan? Hilang, tengok, dah hilang apa dah? Hilang unta, hilang keluarga, semua hilang. Kan? Sedih yang amat sangat. Dia tadi menangis dalam keadaan macam tu. Dia menangis. Lepas tu dia pun berjalan dalam keadaan duka cita. Berjalan dalam keadaan duka cita sedih. Tak apa, tak ada ni, kosong. Yamshi hazinan fa idza bihi yara iblan min iblihi. Jalan dia nampak unta dia, nampak dia, nampak unta dia pun kejar unta dia, kejar dia. Kau unta besar macam mana kan, sekali dapat dia nak panjat dia atas unta tu lah. Unta tu buat kan dia jatuh tadi, bila dia jatuh tu di atas tanah atas pasir tadi, pensan pula. Bila dia sedak buta, faqada basarahu, makna hilang mata dia pula, tak nampak. Allah uji dia ni. Ni Syekh Nabil cerita, saya tengok pagi tadi. Ni tak ada lagi dia ni. Kan? Ayat tu. Jadi dia pun berjalan dah buta, jalan dalam keadaan tak nampak dah dunia tadi kan. Ha gitu. Lepas tu dia pun menjerit, dia kata ala min mughithin, ala min mujibin, tak ada kah orang boleh tolong aku. Dia kata duk menjerit seorang-seorang, ala min mughithin, ala min mujibin, tak ada kah orang boleh jawab seruan aku. Tiba-tiba ada seorang duk berjalan di padang pasir, tengok dia, tengok ada orang buta. Apa cerita? Dia pun cerita apa yang berlaku. Dia kata kamu nak ke mana, bawa aku jumpa khalifah. Wadda'ni, wadda'ni andal khalifah. Kau ni pun pergi jumpa lah, bawa pergi ke apa nama bandar jumpa khalifah. Maka pun dimasuk, dia cerita dia nak jumpa khalifah.
kan, dibenarkan dia masuk bertemu dengan khalifah, maka dia pun ceritalah kisah dia kepada khalifah. Kan? Maknanya khalifah ni sedih yang amat sangat, tadayaqat alaihi, maknanya dia rasa sempit sangat jiwa dia dengar cerita anak buah dia macam tu. Maka khalifah kata, "Al-an, madha tajid fi nafsika?" Kan? Apa yang kau rasa dalam diri kau? Dia kata, "Ajidu ar-ridha 'anillah." Aku dapat di diri aku redha dengan Allah Azza wa Jalla. Redha dengan ketentuan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, hilang semua. Harta, anak, isteri dan mata dia. Mata ni benda paling berharga lah, sehingga Nabi SAW nisbahkan mata kita ni sebagai habibatain. Habibah, sesuatu yang kita cintai. Kalau orang nak bagi saya 10, 100 juta, 1 million, dia nak minta 2 biji mata saya nak bagi lah. Melainkan terpaksa pun tak bagi, terpaksa pun tak bagi lah mata. Anak boleh mata dah ada rumah, mata kucing. Mata saya tak boleh lah. Itu cerita dia. Dia mana, ini cerita dia redha kepada tentang apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia tadi kan. Sebab pada dia faham lah. Nabi SAW berkata, maknanya Allah Ta'ala kata, barang siapa yang hilang dua habibah dia, man fuqida lahu habibatain a'awadtu lahu al-jannah, kama qala Nabi SAW, siapa yang hilang dua mata dia, aku akan gantikan mata tadi dengan syurga. Ha, gitu. Jadi alhamdulillah tu ni'mat Allah bagi kat kita, ni'mat besar ni. Tak makan sikit, min apa nama, kita kata sedikit kesenangan, tapi dua benda ni ada kat kita, tu ni'mat yang amat besar. Bila kita ingat ni'mat ni, bila benda tu hilang daripada kita, bila hilang daripada kita, baru kita teringat ni'mat dia. Oh, nak baca Quran pun tak boleh dah. Yang dulu sibuk, tak sempat nak baca Quran, bila mata dah hilang, barulah kalut. Faham kan? Ha, takat hafal 3 kul ya, baca 3 kul ya. Ha, tu cerita dia. Jadi ni'mat, jadi Allah bagi kita ni'mat cukup banyak, cuma sama ada kita nak mensyukuri ataupun tidak mensyukurinya. Ada orang yang dilahirkan buta, tak pernah tengok hijau, tak pernah tengok kuning, tak pernah tengok merah, tak pernah tengok warna-warna, tak pernah tengok keindahan, keburukan, kehuduhan boleh tak pernah tengok. Buta. Dia tak nak cerita kat kita macam mana pokok sawit, pokok kelapa. Dia tak nak cerita, cuba ceritakan kepada aku pokok kelapa ni macam mana. Kita pun katalah pokok kelapa ni dia ada, dia ada apa nama, pelepah, kemudian dia ada daun kecil-kecil kiri dan kanan dia. Daun boleh tak pernah tengok. Macam mana nak bayangkan? Itu cerita dia. Baik. Itu cerita dia. Mana dia kita? Kemudian ar-rizqu. Rizqi ini maknanya pengajaran pada hadis ini, kan? Bukan kita dapat dengan kekuatan kita. Bukan rezeki kita dapat dengan kebijakan, kebijaksanaan yang ada pada kita. Setengah orang tu dia otak dia memang otak bisnes. Dia tengok semua nampak duit, nampak duit. Bukan dengan sebab kebijaksanaan kita, bukan sebab kekuatan kita. Tetapi rezeki ni dengan sebab as-sa'i wa tawakkul, usaha dan tawakal. Usaha, tawakal. Haiwan yang kecil yang melata di atas muka bumi, semut. Semut kecil ya. Semut halus kecil ya. Okay. Mana dia usaha dan dia bertawakal kepada Allah, kan? Dia tak mati lagi, rezeki dia tak habis, tak mati. Begitu. Baik. Wa'an Abdullah ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal qad aflaha man aslama. Sesungguhnya Nabi kata, telah beruntunglah, berjayalah orang yang telah Islam, yang menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana rizquhu kafafan, adalah rezekinya cukup. Kafafan ni mencukupi, kan? Tak lebih, tak kurang rezeki dia. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah jadikan dia redha dengan apa yang Allah beri pada dia. Siapa? Orang macam itulah orang yang berjaya. Qad aflaha, Nabi kata, sesungguhnya telah berjayalah orang yang dah masuk Islam, dan rezeki dia kafafan, tak kurang tak
tak lebih, cukup-cukup. Ha, gitu. Wa qanna'ahu Allah, dan Allah Ta'ala capakkan dalam diri dia tu apa dia? Rasa cukup dengan apa saja yang Allah Ta'ala bagi. Balik rumah ni hari ni makan apa? Hari ni makan bubur, nasi, rebus, nasi apa? Bubur, moy, moy. Orang kata moy apa? Moy. Sini orang panggil apa? Bubur. Oh, moy. Orang Kedah kata moy ya. Moy. Masak tu lah bubur ayam banyak. Masak sampai jadi lembek tu kan. Bubur garam sikit. Nak sedap ibu gula sikit. Dia masing-masing manis kan. Ada modal lebih sikit. Bubur santan ke apa? Santan sikit kan. Makan. Satu je ada. Hari-hari makan moy dia kata mana boleh jalan. Kan? Tak ada ke yang panggang ke yang golek ke? Itu tak ada, tak ada. Ada hak ni yang makan. Okeylah. Rezeki. Atau maknanya, siapa? Tentulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang mula-mula sekali macam macam ni. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum. Itu cerita dia. Jadi fiqhul hadis, fiqhul hadis. Pengajaran daripada hadis ini maknanya setiap orang kafir tu rugi. Orang Islam dia untung. Qad aflaha man aslama. Untung orang Islam. Setiap yang kafir ni rugi. Walaupun hebat, kaya macam mana dia, mewah macam mana dia, dia tetap rugi. Nabi kata, maksud mafhum mukhalafah dia macam tu. Dan orang-orang yang beriman, mereka ini adalah orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Al-faizun fi dunia wal akhirah. Ni orang beriman. Macam mana keadaan dia? Dia beriman kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah. Dia tunaikan segala perintah Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah, maka dialah al-faiz. Orang yang berjaya. Kemudian rizki tadi, ya kan? Apabila dia mari dalam keadaan mencukupi hajat kita, dia akan maknanya memelihara kita daripada merendahkan diri kepada orang meminta-minta. Ya kan? Sebab tu Nabi kata an tatruka warasataka al-aghniya khairul laka khairun min an tatrukahum kafafan yas'aluna an-nasa aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Engkau tinggalkan warismu dalam keadaan mereka itu kaya, senang, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kafafan, tahan tangan. Yas'aluna an-nasa, dia minta-minta kepada manusia. Begitu. Baik, dan juga akan bila kita ni ada rezeki yang mencukupi, akan menjaga diri kita daripada bersifat melampau. Kenapa? Orang yang mencuri, yang merompak tu kerana dia hajat ni amat sangat lah. Yang merompak tu memang dia berhajat kepada nak makan syabu ke, nak makan apa ke, dadah. Tadi tak ada duit nak beli benda tu. Tu yang dia pergi tetap orang dan sebagainya. Sebab benda tu mahal ke. Kan? Dia pun kata sikit pun tak tahulah. RM10 dah kot, 2-3 banyak tu kot. 2-3 gram kan. Dia letak kat hidung dia sedut. Ah, dunia ni macam syurga. Kan? Itu cerita. Ha, tu dadah ni, orang dadah ni macam tu. Sebab tu dia apa nama di Filipina tu kan. Ha, dia kasi tembak habis semua. Sampai dia punya apa nama menteri-menteri pun kecut, kecut perut lah. Hak berkaitan dengan dadah ni. Oh, faham-faham sendiri lah. Kan? Ha, gitu. Maknanya berapa ribu orang dah dia tembak? 2,000 lebih lah. Bila dia tembak 2,000 lebih, 700,000 orang serah diri. Kita bagi makan. Lepas tu ada dadah sintetik apa? Dadah tiruan pula. Bagi manja. Ha? Bagi makan. Pak pula. Kalau anak nak tangkap kes dadah ni, pi sanggup pi gadai tanah. Bawa tanah sanak geran dekat apa? Pak Long, Mak Long. Alung. Sanak geran tanah. Ha kan? Pinjam 1,000 bayar 10,000. Bunga hari-hari macam bah. Bunga wangi tak bah lah ni. Ni bunga yang menyakitkan hati ni kan. Ha, tu cerita dia. Nak pi jamin dan nak tadi. Jamin dan nak. Sebab macam tu. Sayang anak tak kena gaya. Ada lah orang kampung tu. Seorang macam tu lah mak dia. Tak mau makan. Lagi pahang tak pi jamin lah. Kita aku tak mau makan lah. Tak mau makan. Makanlah. Nanti kita ada duit kita pi jamin lah. Tak mau pi cari duit lah ni juga. Pak ni pun terpaksa lah, selak-selak. Bawah kain jumpa geran lama buruk. Pergi cari siapa-siapa boleh senak geran bayar duit nak pergi apa? Jamin anak yang bukan macam anak tu. Kan? Lepas tu keluar ni.
curi buah kelapa sawit orang pula. Tangkap-tangkap berapa banyak anak curi? Eh, setakat ni saya dah ambil 90 tan dah. Allah! 90 tan dah dah curi sawit orang. Lah kebun, ke kebun sawit banyak kan? Dia pergi ambil hari ni 5 manyang, ni 5 manyang, ni 5 manyang. Mau seminggu, mau sebulan. Oh, tu dia. Itu mampu cepat sikit. Ustaz dadah. Nah. Oh, lepas tu orang mana dia tak nak mati dah, mati dah. Ha, tu cerita. Jadi macam tu kan kerosakan tadi kan. Dia tembak mampu tu ha. Orang pun tak berani lah. Tu tu pun orang duk celah dia kan. Orang duk celah kawan tu lah, tapi dia bukan Islam lah, dia kafir juga dia pun. Kan. Tu cerita dia. Jadi Nabi itulah maksud dia, orang yang untungnya orang Islam, yang ruginya orang kafir. Dan pengajaran pada hadis ini lagi, maknanya dia kata beriman dengan Allah dan hari akhirat membuahkan keredaan dan al-qana'ah. Bila kita beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman dan dengan hari akhirat dengan sebenar-benar iman, iaitu syurga Allah Azza wa Jalla tadi untuk orang-orang yang redha dan ada sifat qana'ah tadi, maka sifat itu akan datang kepada kita, ar-redha bil-qalil. Ar-redha bil-qalil, iaitu datang sifat taqwa tadi. Taqwa yang mana dalam taqwa tu ada apa? Kan al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Azza wa Jalla, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran, wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan yang sedikit, wal isti'dad li yaumir rahil, bersedia untuk hari keberangkatan. Kalau ada iman dengan Allah dengan sebenar-benar iman, ada apa nama iman dengan hari akhirat, maka dia akan membuahkan perkara yang macam ni lah, ar-ridha dan al-qana'ah, sifat ridha dan sifat qana'ah tadi. Itu cerita dia. Dan itulah dia, ridha dengan qana'ah ini adalah asas segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ini asas foundation dia. Tapak segala kebaikan dunia dan akhirat adalah ar-ridha wal-qana'atu, ridha dan rasa cukup dengan yang ada. Kalau tu Ali dia kata apa? Ar-ridha bil qalil. Ar-ridha bil qalil, al-qana'ah ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Kemudian hadis yang seterusnya kita sambung lagi di minggu hadapan insya-Allah taala. Kita berhenti di sini loh. Aku qouli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, astaghfiruhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم سبحانك الله بسم الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم الصالح.